jemaah baca kuat masa solat mengganggu jemaah yang lain atau tidak? Jemaah baca kuat. Dengar baik-baik orang Kota Baru. Bacaan dalam semayang ada 5 jenis. Bacaan pertama sunat, bacaan kedua harus, bacaan ketiga makruh, bacaan keempat haram, bacaan kelima tidak sah semayang. Yang pertama bacaan sunat, al-isma' binafsi, dengar di telinga kita seorang je. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faham? Afdal. Bacaan kedua harus. Mana? Orang kanan dan kiri kita dapat dengar sama. Maliki yaumiddin. Kanan kiri dengar. Faham? Harus. Bacaan ketiga makruh. Orang ketiga dapat dengar. Kita orang pertama, orang kedua, orang ketiga dengar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Faham? Ya, depan dengar, belakang pun dengar. Makruh. Bacaan yang keempat haram. Maliki yaumiddin. Faham? Dapat terganggu jemaah. Haram mengganggu majlis semayang. Faham lagi? Bacaan yang kelima tidak sah semayang. Walaupun dia semayang 100 tahun dah, tidak berbunyi. Tak bunyi. Faham? Ha, sebab bila tidak berbunyi, tidak dikatakan qiraah. Nabi kata, la salata liman lam yaqra' bi ummil kitab, tidak sah semayang mereka yang lam yaqra'. Yaqra' qira'ah, yaqra' qiraah. Qiraah itu nampak ialah melontarkan suara daripada mulut, daripada rongga mulut keluar. Ha, nampak lagi? Ha. Mazhab yang tidak sah sebab tak bunyi ni ada 3 mazhab. Mazhab pertama, mazhab angin. Angin saja tidak sah. Tak sah. Biar serbang pun besar, koloh pun tak sah. Mazhab yang kedua tidak sah, mazhab suai. Suai, 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 suai. Suai, 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 suai. Suai, 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 suai. Suai, suai. Ha, ada tak bunyi? Suai, suai gitu. Mazhab yang terakhir tidak sah, mazhab poksu. Iaitu bisu tu. Tak baca apa langsung. Ada tak gitu? Ya, tidak sah semayang. Dah ke mana? Tidak dikira semayang, takut-takut diazab di dalam kubur. Kenapa jadi gitu? Kerana bodoh. Pada apa bodoh? Tak mari ngaji. Bapa tak mari ngaji? Sibuk dengan main dia lain. Betul tak? Sibuk. Muda cara muda, tua cara tua.